Anggota Basarnas meninggal saat evakuasi warga yang hendak bundir. Ya, semoga almarhum bisa beristirahat dengan tenang dan diampuni segala dosanya. Dan buat lo nih, orang yang mau lompat, lo kalau mau masuk neraka ya nggak usah nyusahin orang dong. Masih mending ada yang mau nolong. Gua kalau jadi tim Basarnasnya pulang, sumpah. Ngapain capek-capek nolong kalau dibalesnya kayak begitu? Mending gua makan keripik sambil nunggu buka puasa. Lagian nih orang kenapa sih? Depresi bukannya ke psikiater malah nyusahin orang. Dikira PUBG kali kalau terjun mendarat di pocin. Pocinki matamu. Jadi teman-teman, hal kayak begini jangan kalian tiru, karena selain bodoh di mata masyarakat, kalian juga bakal bodoh di mata keluarga. Emangnya ada gitu orang yang meningsoy terus jenazahnya ngubur diri sendiri? Kagak, kocak. Yang ngurus juga keluarga lu sama masyarakat yang ada di sekitar situ, kan punya otak. Masa nggak dipakai buat mikir sampai kesana sih? Emang otak lu nyangkut di pantat apa?